Nah, ketemu lagi. Dan ini hasil panen raya. Hasil panen raya tanaman jeruk punya Yang Tini. Ini sudah tak panen dan hasilnya seperti ini. Wah, ini dia. Nah, segini ya. Ini nanti mau sudah dipesan lah, sudah dipesan sama teman Yang Ti 2 kilo. Jadi nanti kalau ini kalau kurang ya nanti tinggal nambah lagi. Kalau sudah cukup ya alhamdulillah, kalau lebih nanti juga bisa diuangkan lagi. Yang Ti soalnya punya cara sendiri. Kalau Yang Ti menjual 1 kilo bonusnya 1 on. Nah, itulah cara Yang Ti. Ini saya jual 15.000 per kilo ya, dengan bonus 1 on. Nah, sampai jumpa. Semoga pengalaman Yang Ti ini bisa dicontoh sebagai upaya untuk memanfaatkan apa saja yang ada.